Yo guys, welcome back to my channel. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita bakal sedikit ngebahas yang di video ini ditonton hampir 20 juta orang. Percaya nggak percaya, 20 juta orang itu is real ya. Ditonton hampir segitu itu udah wow banget. Seperti biasa, kita bakal nge-reaction video yang dimana lagi viral banget di sini. Oke, di sini karena berhubung videonya sangat singkat, gue coba nambahin satu video lagi ya guys. Nah, videonya apa aja? Mari kita reaction sekarang. Yo guys, sebelum gue melanjutkan video ini, kalian silahkan diklik tombol subscribe, like, comment, dan share. Nah, kalau video yang kayak gini di-share tidak apa-apa. Karena di sini adalah video di mana mama is real gitu. Itu alasan gua nggak pernah mau ngelawan mama, karena tenaga mama adalah ya lo kalau naik motor aja lo ya, lo bawa motor, mama sen kiri dia belok kanan, yang disalahin tetap lo guys. Nah itu, jadi kita nggak boleh melawan orang tua, terutama mama ya, ya karena bisa berabe. Nah salah satu kasus ada di video ini ya guys. Oke. Karena kita gak sama lama-lama lagi, jadi kalian pengen nonton videonya, karena video ini udah gue tunjukin di thumbnail, dan langsung aja kita mulai videonya. Reaction sekarang. Oke teman-teman, jadi ini videonya ada di Radar Bandung. Kalian bisa lihat ini dengan jumlah pengikut 9,1M alias 9,1 juta, dan viewersnya pun hampir 20 juta. Kalau kalian lihat video ini adalah video yang mari kita bahas ya. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Check it out. Oke, di sini ada cowok. Ya, kita tonton dulu lah videonya. Oke. Mari gua bahas ceritanya. Nah, jadi di sini ada sosok mama melihat cowok ini kayak melakukan sebuah pelecehan seksual ya, di mana video ini udah dijelaskan di Radar Bandung dengan caption viral mama tendang seorang pria yang diduga sedang melakukan pelecehan seksual kepada orang lain di tempat umum. Oke, kemungkinan orang ini nggak waras, kemungkinan kedua emang rada-rada ya. Rada-rada aneh. Karena banyak banget orang-orang yang ngelakuin kayak gini. Gue juga heran. Ya, gue juga heran lah. Nah, jadi ini dia cowoknya. Kalau dilihat dari sini, dia sosoknya normal aja. Dan dia di sini lagi buka bajunya setengah. Terus dia lagi megang celana dan di sini terjadi ya, dibuka sama dia. Mantap. Oh, langsung mental dia ciut. Nah, ini drill mama ya. Terus mama ini suruh keluar. Keren. Nah, jadi gue coba menelusuri ya berita ini ya. Gue coba cari tahu. Jadi di sini dia lagi ngelakuin ya, menunjukkan cowok ini menunjukkan alat kelamin kemaluannya. Terus di mana sedang ada mama ini sedang melihat dia melakukan kayak gitu, langsunglah disamperin sama dia dan lalu ditendang. Dan ya, terus pria ini jalan dan masih ditendang. Gue agak suka momen ketika momen ini nih. Satu, bukan momen. Ini set. Lagi. Dan yang nggak gua habis pikir di sini ya, guys. Ini kayaknya kalau lihat dari kursi ini bukan tempat makan warteg-warteg ya, yang dimana para pengamen bisa masuk sih. Ini kayak makanan-makanan ya agak sedikit menengah lah ya. Dan di sini kita bisa lihat di bawah ini ada helm AGV yang dimana ya yang pasti bukan orang-orang biasa lah ya. Makan kayak gini kayaknya bukan pengamen, mungkin pengunjung yang sedang pengen beli atau dia habis makan terus dia tertarik sama seseorang wanita terus ditunjukin.
Itu opsi gue menurut gue. Menurut kalian kayak gimana guys? Coba kalian komen di bawah ini, gimana menurut kalian tentang video ini? Menurut gue sih, Mama adalah the real legend. Oke, gue coba baca komen-komen kalian di TikTok. Apa aja sih komen-komen kalian? Bang Mul, pemilik bumi. Iya sih. Pemilik bumi sih. Pemilik bumi itu emak-emak ya. The power of emak-emak nih. Jangan pernah melawan power emak-emak ya guys. Power emak-emak itu kayak di serial komiknya The Punchman. Punchman yang ya sekali pukul bisa. Itulah. The real tendangan madun sebenarnya. Oke. Ku sebut dia pemberani. Tapi emang gua akui sih di sini Mama ini berani, bahkan ada sosok cewek yang masih muda. Dia kayak ngeliatin aja. Gua tadi kayaknya dapat momennya di sini deh. Masih belum. Oh, ini emak yang kedua ya. Ini dia diam aja guys. Ini tendangan madun di sini. Gua suka ini. Ini rumah makannya apa ya guys? Yang tahu dong rumah makannya dong, komen di bawah. Siapa tahu gua bisa mampir dan bantu nendangin orang nih. Edan banget ya, nggak punya harga diri banget ya. Gua suka bingung ya. Kadang-kadang ada yang video-video yang berita-berita kayak gini, seorang mengendara motor kayak nunjukin alat kelamin ya bapak-bapak, ya kayak gitu terus lah. Anak muda ngapain coba? Gak kena boy. Ngakak banget pas ditendang. Ya sih asli sih. Walaupun buat gua enggak lucu. Bagus bu. Keren. Ini baru cewek keren. Namanya siapa nih? Tolong disepil. Rena habis doi. Oke. Nah, jadi inilah salah satu momen yang sedikit ya video Mama yang berani melakukan aksi ini. Dan video yang kedua, gue coba mencari lagi yang masih kategori Mama. Dan gue menemukan video ini guys. Seorang orang Ma, bentar ya, ini jangan dimulai dulu lah. Jadi seorang Mama ini membanting seorang pria. Kita baca di sini. Emak-emak mengerikan. Banting dan smackdown seorang pria. Sebelengkapnya di YouTube. Pikiran rakyat. Jadi gue telusuri juga video ini dan berita ini. Nah, jadi sosok cowok ini adalah seorang pencuri yang dimana dia dihajar ya guys. Jangan pernah mencuri emak-emak ya guys. Suwot tes hari ini adalah itu. Dan jangan pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Karena the power of emak-emak is real. Oke, kita tonton videonya. Aduh, videonya kenapa guys? Ya, let's go. Oh, anjay. Suaranya tuh, boy. Inilah yang gak gue suka. Lo tau gak sih gue lagi reaction? Heavy anak kos emang bangke ya. Ya, jangan sampai lah kalian ngekos kayak gini. Wifi satu dibagi orang banyak. Kan suwe, gue lagi nge-reaction padahal ini udah malam loh guys. Kalau kalian lihat gue tuh nge-reaction itu sekitar jam. Ya kalau kalian lihat, bisa lihat gak sih jam gue jam berapa? Jam 22.59 dia hampir jam 11. Terus gue ngedit, terus ya akhirnya gue bisa tidur setelah ngedit ya. Ya udahlah, gak usah keluh kesah, capek gue harus ngidupin hotspot gue dulu gara-gara video ini, kan gue simple. Oke, next, kita gak boleh curhat ya, balik lagi ke konten ya. Gue telepon emak-emak juga nih, wifi gue kayak gini, biar pemiliknya dimarah. Guys, emak-emak mengerikan banting, smackdown pria.
Tinju. Tinju, seorang mak-mak membanting seorang pria. Pria itu diduga telah melakukan pencurian ponsel. Mantap cuy. Amarah mama itu pun tak dapat dihentikan. Jadi sama malingnya berdua. Rambut saya lagi gila. Jom lagi. Lu tahu ada macam lagi gila. Gua terhentikan sih, karena gua baru nonton video ini guys. Gua jujur sih, gua belum nonton video ini, bahkan gua belum nonton sampai habis. Oke, jadi gue dapat ini dari pikiranrakyat.com. Tadi Radar Bandung, sekarang pikiranrakyat.com. Gimana guys? Gila kan? Gue sampai tercengang. Gue cuma nonton awalnya doang sih ini. Belum sampai akhir dan gue kagak bisa ngejelasin lagi. Gila, gue hebat banget sih itu. Gue kayak gak abis lagi ngomong gitu. Udah abis kata-kata aja. Kayak... gila. Sampai gue denger kayak di headset gue nih ya. Suara gebukannya itu jelas banget. Tepuk-tepuk. Ya, itulah. Mama, jangan pernah mencuri HP mama ya. Ingat ya, guys ya. Oke. Suka lihat yang beginian. Nurjana TV 3. Aku pun suka. Mama Indonesia nih, bos. Sengal dong. Gambaran istri lo gak dikasih uang belanja. Ya itulah alasan gue harus kerja keras. Biar nanti gue punya banyak uang belanja lah. Jadi gak jadi gue yang direaction orang. Ya harus gue yang reaction sih. Gak jadi gue yang direaction kayak gitu digebukin istri ya. Intinya kalian sebagai cowok ya guys. Ingat ya guys, sebagai cowok kalian harus menafkahi istri kalian nanti. Ya jangan kalian cuma mau menikah sih saja. Tapi ya kalian tuh harus mencari uang lah ya. Nah gue masih bingung lah. Buat kalian yang pada nikah muda ya, mungkin kalau rezekinya ada ya mantap lah. Dan ya rezeki jodoh kalian di situ ya itulah. Kalau gue kayaknya harus mikirin ekonomi. Ke gue malah curhat ya mak ya. Ya intinya seperti itu. Gue mau curhat dulu ke emak gue. Jadi gimana guys menurut kalian yang video yang kedua ini? Menurut gue sih serem banget. Gak bisa berkomentar apa-apa lagi. Itu gila itu damage-nya di Smackdown beneran ya sama emak-emak itu. Sampai gedebuk. Dan gue masih heran kenapa gak ada perlawanan ya. Gue tahu sih alasannya gak ada perlawanan dari mereka berdua. Ya karena di situ udah dikepung sama para cowok-cowok. Ya lo tau aja supir ya. Supir bus itu. Ya agak emang ganas sih. Ya mereka main di jalan bos. Bukan main di taman bermain ya. Ya di jalan keras lah hidupnya ya. Ya itu semoga aja mereka diberi hukuman setimpal. Yang satu tadi melakukan pelecehan. Yang kedua mencuri. Menurut kalian? Mending, ngomongin mending, mendingan mana nih? Pilih pelecehan atau pencurian? Ya, kalau balik lagi, nggak ada yang mending ya semua itu ya. Semoga Indonesia terus berkembang. Ya, intinya itulah. Gue juga bingung mau ngomong apa lagi. Dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Video apa lagi yang viral? Silahkan komen di bawah. Gue nggak tahu. Ya, mungkin kalian bisa tag gue di akun. Ya, Fadli Kamaras. Satu apa lagi dong di TikTok. Ya, itulah guys. Mungkin thank you udah nonton video ini. And see you again. Sampai ketemu di next video. See you again. Bye-bye.